Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Bu Hani. Nah, di video kali ini Bu Hani akan membahas materi kali ini, yaitu materi tentang doa sebelum tidur dan doa bangun tidur. Nah, anak-anak, dalam ajaran Islam, semua kegiatan harus diawali dengan berdoa. Supaya apa? Supaya setiap kita melakukan sesuatu itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum tidur pun, kita hendaknya membaca doa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan supaya kita tidak diganggu oleh setan. Ayo dengarkan baik-baik doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut, yang artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup dan dengan namamu aku mati. Sebelum tidur, anak-anak di rumah jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar tidak bermimpi buruk. Sama seperti sebelum tidur, saat bangun tidur itu juga baiknya membaca doa terlebih dahulu. Ayo simak doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Nah, jadi setelah kita tidur dengan nyenyak, saat kita bangun tidur, kita berdoa. Saat kita berdoa, itu kita seperti berterima kasih kepada Allah karena telah dibangunkan dari tidur yang nyenyak. Doanya pendek-pendek semua ya. Anak-anak di rumah pasti sudah bisa sekali dan sudah hafal doa-doa tersebut. Oke semuanya, jangan lupa dipraktekkan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.